Halo cuy, selamat datang video gue kali ini. Jadi nerusin obrolan yang sebenarnya tadi udah ngobrol di namanya jalan apa mas? Jalan baru lah ya. Jalan baru. Jalan lah. Baru tapi dipatroli sama security cuy. Jadi kita pindah ke bengkel dan kita terusin obrolannya. Baik lagi udah sama Mas Unyil di ACS Sos lu mas. Kenapa namanya ACS? Itu ya sama aja mas. Siapa sebutan teman-teman aja dulu dari. Oh, oke okay. Ada singkatannya ACS. Berarti. Ya itu Angel Custom Sur. Angel Custom Sur. Sur, ya, oke. Jadi ACS ini tempatnya masuknya Pamulang atau mana sih mas? Pondok Petir sini ya, Pondok Petir. Ya, maksudnya Pondok Petir. Pokoknya nanti gue taruh deh alamatnya di sini kalau kalian mau main. Buka setiap hari atau ada liburnya hari apa biasanya? Kalau capek aja libur. Kalau capek libur. Tapi kalau mainnya mungkin sore-sore karena ya, siangnya ya. Biasanya kerja ya kan, ngelas-ngelas. Nah, balik lagi ke motornya Mas Dudi. Ini tadi namanya apa? Harley. Harley. Iya. Padahal XS. Kenapa namanya Harley? Padahal mesinnya XS. Itu pasti pertanyaan teman-teman. Iya. Itu apa? Jadi teman-teman pada karena pas begitu jadi ini mesinnya sebenarnya belum ada namanya. Namanya itu langsung muncul aja karena wah ini harusnya mesin Harley nih ya kan, kata orang atau teman-teman gitu. Okay. Akhirnya ya udah namain Harley. Namanya aja. Harley. Yeah. Harley-nya tapi tulisannya HRLEY atau HRLI? Iya Harley apa yang penting Harley. Yang penting punya Harley lagi. Terus ini pasti banyak yang notice juga. Ini dibuka karena harus disetting platinanya atau gimana mas? Oh enggak, kalau karena ini karena lagi di itu. Tutupnya ini. Oke, okay. Jadi itu pasti sebelum banyak yang nanya. Terus bodinya ini mas, ini terbuat dari apa sih? Tanki ini sama spakbor. Kalau gitu. Buat tanki spakbor semuanya pakai aluminium. Pakai aluminium. Iya. Yeah. Aluminium lebih gampang atau lebih sulit daripada plat biasa? Mereka kalau tahu tekniknya aja mereka sih, ya kan. Kayak sama tergantung tekniknya. Kalau tahu tekniknya mereka ya mudah-mudah juga. Mudah-mudah juga. Yeah. Gak ada kesulitan lah ya asal tahu tekniknya. Nah ACS sendiri sampai sekarang terbentuk. Sejak Mas Unyil awal megang motor, itu udah berapa tahun Mas total? Dulu mulai ini kalau nggak salah tahun 2017. 2017? Iya. Itu custom? Custom. Itu custom 2017? Gue belum main motor tuh Mas. 2017 belum main motor. Sebelumnya balap-balap atau ngorek-ngorek ya biasa. Karena semuanya berawal dari situ ya. Iya. Oke. Dan akhirnya ke custom gimana? Ceritanya? Ya mungkin ada rasa ini aja kali ya, pengen mulik suasana ya? Aja ya, mulik kali. Mungkin agak ada apa si di balap udah kurang ini kayaknya. Oke, jadi coba yang pelan tapi cari sensasi baru aja lah. Cari suasana baru ya. Iya. Oke. Dan pada dan saat akhirnya, bikin, dan akhirnya gimana? Jadi ketagihan. Ketagihan. Iya. Oke. Dan ACS sendiri harus motornya mesin gede atau Jepangan kecil kayak Scorpio, Supra mungkin atau kecil-kecil masih diterima nggak sih? Oh, kalau ini sebenarnya sembarang ya kita mau mesin gede mau mesin kecil itu sama aja. Sembarang tetap maksudnya aja, apa aja diambil. Iya, apa aja. Yang penting cocok. Yang penting cocok ya kan. Kalau nggak cocok ya nggak apa. Iya ngapain diambil ya. Iya. Tuh, jadi balik lagi kalau untuk ide dan konsep hal lainnya bisa diobrolin. Bisa diobrolin apa kalau nggak ya terserah buatnya customer tuh pengen gimana gitu ya kan kita nyesuaiin aja. Dan nggak harus chopper kan? Iya. Nggak harus chopper kan? Nggak harus chopper. Harus chopper. Tapi banyak yang requestnya chopper. Chopper. Sekarang-karang ini. Nah, balik lagi ke motornya. Ini bikinnya berapa lama tadi? Ini kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? Iya. Dan 6 bulan. Itu juga ibaratnya nggak murni satu ini aja. Nggak murni megang ini doang iya. Ya? Oke. Oke, nggak langsung dipegang jadi semua dan langsung dirapiin. Karena banyak beberapa juga yang antrian gitu iya. Ya. Biasa begitu di bengkel. Untuk knalpot stainless bukan sih? Stainless nih. Stainless ya? Iya. Kayak Suyatmi gue. Oh ini ada dua macam aja, stainless sama aluminium. Stainless sama aluminium? Iya, yang karetnya tuh. Yang stainless knalpot. Knalpot, frame. Frame? Iya, sama bracket-bracketnya semua kan apa stainless semua. Stainless sampai semua. Springer-nya stainless semua? Stainless. Wah. Bahannya lebih mahal daripada besi biasa dong? Iya tentunya dong. Materinya? Iya, jauh. Wow. Bisa dua kali lipat, tiga kali lipat. Dua kali lipat, tiga kali ya, lipat. Tergantung kodenya aja. Oke, dan juga ngelasnya pakainya argon. Iya. Nah, itu cuy. Semua konsepnya diobrolin sama ACS dan Mas Dodi Gadu. Iya. Oke, jadi kombinasi, kolaborasi, dan akhirnya jadi kayak gini. Jadi kayak
Ring de- belakang pakai berapa, Mas? Yang belakang pakai 18. Yang depan pakai? Depan 19. 19. Ini peleknya kalau kalian tahu, cuy. Kalau kalian paham lah ya. Kalau kalian tahu lah untuk peleknya itu ini sangat rare, kalaupun ada harganya wah menurut gue sih udah enggak kepikiran deh untuk harga peleknya sendiri. Terus di sini ini ada apa nih, Mas? Ini kelistrikan. Ada kelistrikan. Kelistrikan. Ya. Nah, ini maksudnya dicekung-cekung kayak gini ini dari maksudnya sendiri atau dari Mas Dot? Iya, kalau ini untuk buat ini ada inisiatif saya. Inisiatif maksudnya ya? Iya. Ini enggak kepikiran nih. Terus. Kan ini nempel nih. Ini dicekungin. Nah, nih. Kalau yang ini nih Pak Dodi. Pak Dodi nih. Iya. Dodi. Nah, ini biar enggak terlalu ini jadi ya pokoknya kita saling ini aja. Maksudnya tektokan ya. Iya, tektokan aja. Oke, biar dapat sampai akhirnya kayak gini. Dan sampai di sini apakah selaku Pak Dodi ya, Mas Dodi Gado dan Mas Unyel cukup sampai di sini atau akan ada yang diubah lagi beberapa? Buat motor ini apa? Buat motor ini. Kalau buat motor ini kayaknya untuk saat ini kayaknya ini sampai paling di sini. Cuman perbaikan dikit-dikit aja. Tipis-tipis ya, ya nyempurnain aja ya, detail-detail dikit. Ini udah keren sih. Nah, ini dogbone bukan sih, Mas? Sebutannya atau apa nih? Iya, sebutannya kalau ini racer ya. Ya. Kalau kita racer. Bilangnya racer, ini keren banget cuy, manis banget, sangat bikin kecil. Dan internal throttle ya? Iya. Dan yang seru standar. Standarnya kenapa harus pakai tangan begini? Itu keren banget, jadi gue pengen. Jadi gak usah nyutik-nyutik gini nih. Biasanya kalau nyutik gini tuh kalau udah dicat, iya. Di sini kena catnya tuh kayak sayang banget gitu. Ya kan? Iya, itu alatnya dari mana? Gitu ya. Ya ini ya, semua pokoknya ide sambil jalan aja sebenarnya sih. Kenapa sambil nyari-nyari ibatnya yang cocoknya yang gimana ya kan, yang ininya selebihnya ya kita terapin di sini di motor ini ya. Iya, jadi beneran cuy, nggak cuma bikin buat variasi ya, emang kepake, jadi nggak susah buat nyetandarin motornya. Gitu tadi gua udah coba ini motor, beneran nggak cuma dilihat enak tapi dinaikin juga menurut gua sendiri enak cuy. Dan looksnya tuh tadi langsung yang ngeliatin palanya pada pasti pada begini, wah motor apaan tuh ya? Pernah nggak ini dibawa kemana gitu, ada yang nanya ini motor apa gitu? Iya, itu waktu itu kan sempat pas habis jadi itu kan langsung jalan ke ya jalannya di Lombok lah ya. Waktu itu pas benar-benar jadi kelar set langsung berangkat kita gitu. Langsung ke sana. Iya. Oke, itu sih yang paling momen ya. Dan ini udah ke Lombok cuy, ke Lombok udah muter-muter Lombok nih motor. Wah, gua appreciate banget sih. Jadi dalam artian nggak cuman bikin buat di pajang aja, tapi yang beneran dipakai ya, Mas. Dipakai. Oke. Dan beberapa teman-teman kalau misal pun mau ngulik Mas Unyel ini sendiri itu terbuka buat ide-ide yang ini belum pernah gua lihat nih sebelumnya. Walaupun chopper sering gua lihat, tapi akhirnya muncul kayak gini. Ini benar-benar wah keren sih. Jadi sekali lagi teman-teman kalau mau bikin motor atau mau custom, enggak harus motornya langsung gede ya, Mas ya. Iya. Gitu. Dan ini karena udah ajan, jadi kita harus stop dulu. Dan thank you sekali lagi Mas Unyel. Sama-sama. Goki ada, maaf banget kalau ada salah-salah kata. Thank you udah boleh main. Nanti gue ngontang lagi yang lainnya. Sekali lagi sukses buat bengkelnya. Ada pesan-pesan gak? Terima kasih. Ya, cukup lah kayaknya. Cukup kayaknya, oke. Thank you semuanya, Goki Adam, Mas Unyel dari ACS. Wes Angel ya? Iya, Wes Angel. Sudah, terus Mas.